beneran demen sama si Arul. Gimana ya? Lu demen sama Arul bukan selalu tahu kalau Arul itu anak orang kaya kan? Ya kagak lah, selalu tahu ya gue mulai demen sama dia semenjak dia kerja di rumah babi gue. I'm lost. Ya udah, kalau gitu Mister ke rumah Ayah aja rumah. Berarti aku dari tadi ngomong alon itu mbaknya enggak paham. Aku ngomong udah muter-muter alon-alon, mbaknya tetap enggak ngerti. Oh, pantesan atuh ya, kakinya teh pegel. Tenang aja nanti saya teh pijitin ya. Bukan kakinya, mulutnya mbak, mulutnya. Mau dikerimbat? Kurang. Nanggu amat gak sih nanti. Anu orang itu kebanyakan. Apa? Biar blenger-blenger tuh orang. Mateng nih dampuk. Siap dihidangkan buat abang ganteng. Nah, udah jadi. Itu pasti enak banget. Mi, dari baunya papi tahu nih, ini pasti capcay kesukaan papi. Bener, 100% papi. Ya mau capcay, papi udah lapar. Ini capcay khusus buat Mas Mister Ganteng. Lah, terus papi makan apa dong? Ya papi cari sendirilah, udah gede juga. Lah, gimana sih ini? Ya itu kan kesukaan papi. Duh. Kesukaan Mas Mister Ganteng juga. Nah. Papi. Udah boleh. Dikit. Nggak. Kuahnya. Nggak. Udah deh, anggap aja capcay. Baunya aja, Pi, baunya lumayan. Aduh, belum pada beruang. Sabarnya, sabar. Beh, saya bawain tuh tukang jamunya tuh sama sepede-sepedenya tuh. Ini tukang jamunya, Teh. Loh, halayu aku tukang jamu. Emang ibu pikir aku siapa? Bunga Citra Lestari, Krisdayanti, Asanti. Bukan. Aku ini Mercy, tukang jamu dengan elektabilitas tinggi. Pas kan namanya Mercy, Mercy ada singkatannya tuh. Apa itu? Pamer gusi. Pipi. Hah? Gua rada kurang percaya, Kang Jamu modelnya kayak begini. Elah. Bapak jangan sembarangan ya. Ada pepatah mengatakan, don't judge the book by its cover. Apa artinya? Jangan lupa nyampulin buku biar buku-bukunya rapi. Lagian gini loh Pak. Bapak tuh ya harus buktiin dulu, jangan asal nuduh, jangan asal gak percaya. Aku itu tukang jamu profesional dengan sertifikat halal. Halalnya keluar lidi. Ya udah tuh, minum aja ya, minum ya. Sangat yakin gue. Minum. Jadi manusia tuh kayak ibu ini, harus dibuktikan dulu. Ya tuh Bu, ayo pesan jamu apa ya? Buat si A'a, pegel-pegel. Oh, jamu pegel-pegel. Nya. Bentar ya. Nya. Sepertinya mas saya tuh sering lihat si mbak ini, dak. Mbak ini tuh sering masuk TV ya. Lah kok bisa tahu loh. Ibu pasti pengamat acara TV ya. Aduh, iya bu, aku tuh emang sering banget masuk TV. Emang ibu nonton aku di acara TV apa? Acaranya mas saya tuh lupa lagi. Tapi kalau nggak salah mah, yang acaranya tuh yang ditutup mukanya pakai kain. Sama suaranya diserakin tuh ya, geningan. Yang begini, sebut saja saya Mawar. Namanya coba-coba, jadi ketagihan. Karena faktor ekonomi. Gitu kan? Jual borak. Kurang. Ini jamu pegel-pegel. Ya. Ayo langsung aja diminum jamunya biar badan menjadi sehat, segar, bugar, berkas waras, selamat sumun selamat. Bener nih? Wala iya. Ayo bismillah. Aduh. Mbak, minta manisnya. Manisnya. Iya cepetan mbak. Waduh, gelas gini. Halah, aduh, mbak segini, mana gelasnya?
tuang mai. Bentar lagi habis. Be, ya be. Bye bye be. Aduh. Opi, 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 aa. Saya serat. Cuci deh cuci. Aduh, gue kepahitan nih. Ya udah kalau gitu sekarang bayar jamunya semuanya 10.000. Lo ini mahal-mahal tuh yang 10.000. Biasanya juga 3.000. Mau ngapa bodoh kamu teh? Ini enggak ngerti tentang sistematika marketing promo ekonometri. Gitu? Jamunya itu memang 3.000. Lah jamu manisnya ini 7.000. Jadi total 10.000. Ayo mana duitnya? Mana? Lu malah kudu bayar nih, gua enggak hilang pahitnya nih. Ayo udah tuh kalau gitu mah kita bayar 3.000-nya aja ya, kopi yang 7.000-nya. Kok saya? Kan kopi yang minum manisnya juga. Nih. Sakit gua yang ketemu. Kebetulan ada nih. Nih 3.000. Yeah. Nih 1.000 nih. Ketempuan akhirnya. Ya lu yang minum manisnya. Li, itu si Fisal kapan baliknya? Lah, gua gak tahu. Sampai tasnya ketemu kali. Lah, kalau kagak ketemu, gua dicuekin terus sama si Sri. Lah emang lu doang yang susah. Di rumah gua tiap hari gua dengerin lagu India. Udah deh, lu coba tanya sama polisi. Udah ketemu belum? Kalau belum ketemu, kita anterin si Fisal ke Pasar Baru. Lah, ke Pasar Baru? Lah, kan di sana siapa tahu ketemu temennya. Ih, ngaco lu. Yang bener kita anterin ke kedutaan, begitu. Oh, yang di Pasar Baru? Pasar Baru lagi. Kedutaan. Oh, emang lu tau alamatnya? Agak gua. Kalau gitu gua tanya orang aja dah. Nah, gitu. Ya. Yeah. Coba tanya deh, siapa tahu di Pasar Baru. Kagak mungkin di Pasar Baru, kedutaan. Nih, Imi masak spesial buat Mister. Nah, tuh. Ini namanya semur jengkol. Ini ciri khas Betawi. Jengkol. Semur what? Bukan sumur, semur. Jengkol. Jengkol, semur jengkol. Semur jengkol. Okay. Coba ya Mister ganteng ya. Iya. Ini enak banget parah. Oh, dihabisin jengkolnya. Enggak apa-apa, Be. Biar puyan. Nih. Nadi ke jengkolnya. Ini namanya singkong. In Indonesia singkong. Singkong. Iya. Ini air putih. Iya, oke. Silakan. Makan. Yes. Rasanya lu asinnya. Jelahat banget nih bocah makannya. Jelahat banget lu. It's good. Very tasty. Iya. Oh, enak. Iya. Oh, saya mau sakit lagi ya. Banget. Gagal kan gue. Kenapa sih lu ya? Oh, enggak be. Cobain singkongnya. Asin enggak? Enak enggak? Asin. Masakannya kagak pernah keasinan. Asin ini. Lu cobain enggak? Lu yang masak. Perasaan? Ini masak kagak asin. Aku gak suka jengkol. Asin. Masa sih? Gimana sih lu masaknya? Tadi kagak asin bang, tapi syukur dah. Ternyata abang ganteng suka masakan asin. Enak ya? Ya, tasty. Alhamdulillah. Jangan-jangan lidahnya udah baal kali dia. Ya kebal deh, kebal. Iya. Permisi, anybody home? Aduh, serintil. Gangguin aja sih. Main nyelonong aja lu kayak bajaj, ngapain lu? Kayak bawa makanan lagi. Ini kan Sri masakin spesial khusus buat Mas Mister Ganteng. Capcay maknyus ala Sri. Pasti di sini udah dikasih makan kan? Enak aja kalau dikasih makan tuh. Dia lagi lahap tuh makan buatan gue, semur jengkol. Lu, bule kok dikasih semur jengkol? Dia doyan kok.
Oh udah, Mas Basir ganteng suruh nyobain masakan Sri. Udah kagak usah, udah sono bawa pulang, bawa pulang. Pasti bawa pulang. Takut masakan Sri, lebih enak ya. Udah keluar lagi. Can I try? Iya dong, ini kan Sri bikin khusus buat Mas Mister ganteng. Suapin ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Kenapa, Mister? Kagak enak. I'm sorry, this is bad. Bad boy, kagak enak. Bad boy. Udah, Mister, lanjut makan semur jengkol. Punya ayah, itu kagak enak. Bad boy. Masuk. Ini orang bule apa orang kampung sih senangnya saya semur jengkol? Ini capcay loh. Iya, capcay mah enggak suka. Coba sini, Cing. Ayo cobain. Coba. Ini enak kok, Cing. Enak tuh. Wah, ini kesukaannya Mas Imin. Enak tuh. Kayaknya lidahnya kesleo nih. Iya, lidahnya kesleo. Bisa dipijit enggak tuh lidahnya tuh biar enggak kesleo lagi, Mbak? Coba. Enak tuh? Tuh, kok dibilang enggak enak ya? Makanya. Aduh, perut aku melintir sakit banget. Aduh, tolongin gue lagi banget. Sabar ya ayah. Ini teh kayaknya mah jamunya tadi yang gak cocok, A'a. Bisa jadi, aduh. Duh, tahan, A'a. Oke, sebentar ya ayah. Yuk, kita bikin tindakannya ayah. Yuk, A'a tarik nafas. Tahan 2 jam. Mati dong, maaf, A'a, bercanda. Udah, tahan. Oke, ulangi lagi. Tarik nafas. Tahan. Buang. Lagi, A'a. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tarik napas, tahan, buang. Udah. Aduh, aduh. Gue ini sakit perut, mules. Bukan orang mau beranak. Aduh. Ya maaf, Pak. Pohon, Edo. Sabar ya, ayah, sabar. Ini pasti gue dikerjain nih, pasti Opi nih. Paniki pimpin ke gila, tuh anak lu. Bawa ngetar nih. Awas, Opi. Gue uber lo, sampai kemana lu. Tarik nafas. Aduh, gua ke belakang dulu. Nggak tahan, aduh. Ini. Iya. Bukan cuma angin itu, Ma A'a. Ada yang ikut. Ai, gimana nih? Pasti keasinan kan? Kagak kemakan tuh makanannya. Marah-marah kan orangnya? Apaan? Yang ada tuh semur jengkol habis sama dia. Doyan dia. Habis? Serius, Ai? Serius lah, masa gue bohong? Gimana, War? Masa dia harus indekos di rumah gue? Hah? Ai, gimana kita kerjain aja tuh orang pakai kecoa? Nah, gue setuju. Gitu aja, cakep. Iya kan? Ayah, tungguin. Ayah aja. Masa gue sih? Iya, ayah. Kan ayah pemberani. Sama apa aja kagak takut. Yaudah, ayah aja yang lempar. Udah. Biar gue aja, biar cepet. Lama. Gimana?
gagal lagi deh, Ai. Susah banget sih, Ai, ngerjain dia. Iya, gagal lagi, gagal lagi. Hewar. Apaan, Ai? Coba deh, lihat di belakang lu. Ayah! Jangan nakutin Anwar, ah! Siapa yang nakutin lu sih? Lihat aja di bawah tuh. Tuh. Mana? Itu. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan. Lihat. Apa-apaan luar peluk-peluk sama anak gua lu? Bukan muhrim. Enggak, Be, bukan gitu. Ini tadi Anur takut kecoa. Tuh kecoa mau kita takutin buat si India biar cepat pergi. Lu berdua mau ngasih kecoa biar tuh India pergi. Iya. Yeah. Babe dukung. What to do? I'm so bored. I think I should sing. Do you guys wanna sing with me? Yes! Bawa kecoa semuanya kita kasih ke dia. Ya biar tuh dia pergi. Cang. Lu apaan sih luar? Ngedip-ngedipin gua ngapain sih lu? Cang. Gua colok mata lu ya, gua colok mata lu. Aduh, Cang. Jadi ya tuh kecoa. Bang. Kecoa apa ya, Bang? Abang, kecoanya mana? Itu kecoanya terbang kayak tadi tuh ada sarang. Mana tadi? Udah minggat, Nyak, minggat. Cakep ya kalian semuanya ya. Ada tamu baik, bukannya malah seneng, malah mau diusir-usirin. Bagaimana sih? Kenapa rambut tangan buat aku ini? Nyanyi sama Imi ya, Pak. Halime. Jangan bikin malu tuan rumah, ya. Sri. Apa? Berani? Tak bilangin papi mertua. Lanjut. Eh, ada telepon. Shhh, gua gak kenal nih. Halo? Polisi. Iya, Pak, bener, Pak. Alhamdulillah, iya. Iya, hah? Iya, Pak, segera ke sana, Pak. Alhamdulillah. Kenapa, Pak? Udah ketemu tasnya. Ah, udah kasih tau, Pak. Jangan kasih tau. Fisha. Yes. Hah? Iya.
ada kagak paham. Lu gimana sih? Pakai gitu-gitu nih. Gue yang jelasin. Nih. Ketemu enggak? Iya. Udah ketemu. Back. Yes. Iya. Ah. Bagian. Lu enak aja. Mami. Ya dibanting lagi mic-nya. Pat, paspor? Paspor ada. Ada. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Lu enak banget dari tadi milih bini gua mulu ah. Suami kan juga nih. Can you take me to police? Oh iya, saya mah kalau misalnya ada tamu selalu hormat. Saya menghormati yang namanya tamu. Ya, lu pikir apa? Lu pikir bendera dihormatin? Lah maksudnya gimana sih? Listen. Me to police. Oh. Police. Oh, main tembak tembakan. Minta lu antar ke kantor polisi. Oh. Aduh, celamitan banget. Oke. You and me. Polisi, ya. Ya. Benar kan gua kan? Iya, benar. Ya. With me. Oke, oke. Ya. Kalime. Kalime. Wah.